yang tasawuf. Ibnu Khaldun sebenarnya ada yang menulis beberapa kitab tasawuf. Salah satu kitab tasawuf dia, walaupun kecil, tapi kandungannya sangat penting. Karena dalam kitab beliau ini ada fakta-fakta yang tidak terdapat dalam kitab-kitab lain. Antaranya ialah pandangan beliau tentang mujahadah umat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, mujahadah umat Nabi Muhammad SAW ini ada terbagi kepada tiga bahagian. Sekiranya seseorang itu mentaati Allah dengan tujuan supaya selamat daripada siksa neraka, masuk dalam syurga, ini kata Ibnu Khaldun diistilahkan mujahadah taqwa. Macam kita lah semua, kita beribadat, buat apa saja yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, kan kita terlintas maju. Mudah-mudahan dapat baik dunia dan dapat akhir, baik akhirat jauh dari siksa neraka. Jadi rata-rata kita ini termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang melakukan mujahadah taqwa. Senang sekali. Kemudian mujahadah yang lebih baik kata Ibnu Khaldun ialah orang mukmin atau umat Nabi Muhammad yang taat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, yang tadi ala kadar saja, dengan bersungguh-sungguh istiqomah. Kesungguhan ini tuan-tuan, misalnya lah yang senang, katalah waktu maghrib sekarang ini 7 minit sebelum pukul 7 dah sampai masjid, sebelum masuk waktu setengah jam ke 40 minit sudah sampai, sudah beribadat sembahyang sunat takhir masjid, mungkin dah baca Quran, mungkin sudah berdikir, bersungguh-sungguh. Dan solat misalnya siap solat 5 waktu seboleh-bolehnya nak berjemaah di masjid atau di syurah. Dan begitulah seluruhnya tuan-tuan, berusaha mencari ilmu, memahami ilmu, mendekati ulama. Ini diistilahkan mujahadah istiqomah. Kalau dilihat dari tujuannya ialah supaya di akhirat nanti dapat balasan yang lebih baik. Lebih baik, semua dapat lebih baik. Ini namakan apa? Mujahadah istiqomah. Jadi dua-dua mujahadah ini tuan-tuan, mujahadah taqwa, mujahadah istiqomah, ini orang ramai yang lakukan. Kalau mujahadah, dua mujahadah ini tuan-tuan, menurut Ibnu Khaldun, susah nak dapat permulaan mujahadah yang terang benderang dan berakhir dengan terang benderang. Jadi kata Ibnu Khaldun, mujahadah yang bila dilakukan permulaan mujahadahnya terang benderang dan berakhir dengan terang benderang. Terang benderang bercahaya di tuan-tuan, dikira dilihat dari sudut hati. Kata Ibnu Khaldun, mujahadah yang bila dilakukan oleh seseorang akan dapat permulaan mujahadahnya asokat terang benderang bercahaya dalam hatinya ialah mujahadah al-kasbi wal-ittila'i. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab. Mujahadah yang membawa kepada terangkatnya, terkasapnya, terbukanya berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati atau pandangan roh. Sesudah dikasyapkan berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati atau pandangan roh, maka rahsia-rahsia Allah di alam malakut dapat dilihat oleh pandangan mata hatinya atau pandangan rohnya dengan terang, dengan jelas, tidak ada keraguan. Ini diistilahkan ittila. Jadi mujahadah al-kashfi wal-ittila'i. Mungkin dari istilah pun kita baru dengar. Yang pertama, kedua itu kita dah selalu dengar, kita dah faham. Tapi mujahadah yang ketiga ini kita tak pernah dengar.
istilahnya pun agak ganjil pada pendengaran kita. Mujahadatul kasfi wal ittila'. Mujahadah yang membolehkan seseorang itu dikurniakan oleh Allah dengan dikasyafkan berbagai hijab yang menutupi, yang melindungi pandangan mata hati atau pandangan roh, sehingga karena itu pandangan mata hati, pandangan roh nampak rahasia Allah di alam malakut dengan jelas, seperti juga dia melihatnya dengan mata kepala. Jadi kita tuan-tuan dapat maklumat yang asas.